Untuk Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 pada kali ini, Pertubuhan Peladang Kebangsaan ataupun NAFAS dan juga Persatuan Nelayan Kebangsaan NEKMAT dipertanggungjawabkan untuk segmen menarik golongan muda dan belia ke konvensyen pada kali inilah. Okey, so di segmen Agro Milenia ni, NAFAS dan NEKMAT menganjurkan e-sukan. Okay, so kita ada game Mobile Legends yang dianjurkan secara liga, dan juga kita ada program santai untuk pemain FIFA PS5 lah. Okey, so alhamdulillah sambutan cukup memberangsangkan. Kita ada lebih daripada 30 pasukan yang datang sign up untuk tournament, dan satu pasukan 5 orang, dan surprisingly ada banyak juga pasukan dari luar Perak yang datang berkunjung dan join the tournament lah. So harapan kami adalah untuk menarik golongan belia supaya menarik minat mereka untuk terdedah kepada industri pertanian lah. So 30 pasukan lebih kurang 150, itu belum lagi dengan apa ni penyertaan yang kita terpaksa tolak lah, sebab kita nak buat liga ni. Hari ni ada daripada sesi pagi, sesi petang dan esok lagi, and then final pada hari Ahad lah dari Lembah Kelang lah mostly, sebab hadiah yang terkumpul untuk pertandingan Mobile Legends pada kali ini adalah RM10,000. So I think itulah reasonnya kenapa apa ni ramai golongan belia sanggup berkampung turun ke Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan di Ipoh ni untuk join apa ni e-sports ni lah. So kita boleh nampak apa ni golongan peladang, peternak dan nelayan ni adalah aging punya community. So ini adalah antara cara lah kami menyokong Kementerian Pertanian untuk menarik minat golongan muda lah. Berdasarkan sambutan yang ada pada kali ini, tidak mustahil untuk apa ni kami menggunakan apa ni kaedah yang sama lah, strategi yang sama sebagai crowd puller kepada golongan muda lah. Sebab apa ni di peringkat NAFAS dan juga di peringkat NEKMAT, kami berusaha bersungguh-sungguh membantu kerajaan untuk menarik golongan-golongan belia ni untuk menyertai Pertubuhan Peladang dan juga Persatuan Nelayan lah. Masuk e-sport 2019. Okay. Kan main game tu lama dah lah. Depa lama dah. Okay. Form. Okay. Macam saya baru semalam dia panggil. Nama tim? The Last Minute. Memang tragedi last minute betul. Oh, okay. Sebab kalau hari peladang tak ada e-sport, tak ada orang muda. Itu je. Susah orang muda nak datang. Tak adalah pelik mana pun. Okey je. Rasa tak lagi benda-benda macam ni dekat kalau ada peluang boleh. Bagi je peluang kat budak-budak muda. Tu je.